Mas Bro. Gimana Kang Omen? Mas Bro, Kang Mujib dapat sambaran tuh. Mudah-mudahan dapat, Mas Bro. Tarik-menarik, Mas Bro. Salam satu hobi. Alhamdulillah. Labon, Mas Bro. Labon salamnya. Oke ya. Siap. Salam satu hobi. Hobi sederhana, bikin bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Ube. Sekarang saya seperti biasa mancing belut di edisi sawahan. Dan sekarang saya ditemani sama Kang Mujib. Halo Kang Mujib. Oke. Sekarang Kang Mujib mau menggunakan urek pakai apa itu? Joran. Oke, Kang Mujibnya lagi mencari dulu umpan katanya. Sekarang kita pakai umpannya umpan katak. Soalnya di sini ikan cerenya susah. Kang Mujib langsung itu tuh nemu lubang. Mudah-mudahan disambar aja. Oke. Dan tidak lupa lagi saya juga ditemani sama Kang Omen. Ini spotnya, spot sawah yang sungguh luas dan pemandangannya pun sangat mantap, Mas Bro. Indah banget. Coba lihat. Pemandangannya, Mas Bro. Itu gunung gede, Mas Bro. Mancingnya kita di spot sawah dekat gunung gede. Mujib lagi cari lubang. Gimana Kang Mujib? Ada sambaran? Men, ada sambaran, Men? Kang Omen. Kang Omen disambar katanya. Yuk, kita samperin, Mas Bro. Kita samperin. Oke, Mas Bro, tuh Kang Omen ada sambaran katanya. Mudah-mudahan dapat aja, Mas Bro. Gimana Kang Omen? Itu lubangnya, Mas Bro. Oke. Urak menang nyen coknya, Mas. Sikat. Gimana coba urak menang nyen teh manjur tuh. Yuna. Naona. Yuna hunggul. Bikinan sendiri katanya. Ureknya juga. Wis. Tarikannya, Mas Bro. Oh, yuna cengek. Cengek katanya, Mas Bro. Gak apa-apa ya. Yang penting narik. Oke, alhamdulillah. Alah, jatuh lagi tuh. Alhamdulillah, masih rezeki bisa diselamatkan. Oke, udah dapat berapa? Dua ekor. Udah. Alah, jatuh lagi, Mas Bro. Emang kalau udah rezeki nggak kemana ya, jatuh dua kali juga. Dua ekor katanya, yang tadi nggak ke video. Soalnya berjauhan kita. Oke, salam satu hobi. Hobi sederhana, bikin bahagia. Lanjut cari lubang. Kang Mujib, strike pertama tuh pakai joran. Oke, kita deketin. Strike pertama tuh berjauhan, gak ke video. Oke. Oke, Mas Bro, saya dapat sambaran nih. Mudah-mudahan dapat, Mas Bro. Sikat lah. Alhamdulillah, kayaknya dapat nih, Mas Bro. Mudah-mudahan gede, Mas Bro. Cengek, Mas Bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Bro. Kang Ube strike pertama nih. Mantap ya. Oke. Salam satu hobi, Mas Bro. Hobi sederhana, bikin bahagia. Mantap. Kita lanjut cari lubang. Tuh, Kang Ujib juga di sana. Ada sambaran Kang Ujib? Oke, itu Kang Omen. Oke, lanjut terus. Simak terus, Mas Bro. Salam satu hobi. Oke,
Oke mas bro, Kang Ujib dapat sambaran tuh. Mudah-mudahan dapat mas bro. Tarik menarik mas bro. Coba kita deketin. Oke, sama senjata andalannya tuh. Alhamdulillah. Asik, Kang Ujib dapat sambaran. Yang keberapa kali nih Mang Ujib? Yang kelima. Yang kelima ya? Aduh maaf mas bro, yang lainnya gak ke video. Aduh, soalnya kitanya berjauhan. Coba lihat Kang Ujib belutnya. Aduh, nyampe berdarah gitu. Ganas mas bro. Sambarannya tadi tuh kelewati, maaf ya. Oke, siap. Salam satu hobi Kang Ujib. Salam satu hobi buat semuanya. Mantap. Hobi sederhana, bikin bahagia. Lanjut cari lubang. Oke mas bro, ada sambaran nih. Kayaknya kecil nih, sikat aja lah. Mudah-mudahan gede mas bro. Orang video keceplung. Wis, mantap mas bro, tarikannya tuh. Aduh, kata Kang Agus mah mau dijual gocap. Salam-salam buat Kang Agus, Kang Ramdan, Kimurus Sesa, Bayu Asgar. Terus siapa lagi? Logan Kenji. Pokoknya buat semuanya aja. Oke, salam satu hobi. Alhamdulillah. Babon mas bro, babon sawah nih. Oke ya, siap. Salam satu hobi. Hobi sederhana, bikin bahagia. Salam-salamnya buat semuanya aja ya. Oke, alhamdulillah ya. Salam satu hobi. Oke, langsung aja kita cari lubang. Mantap. Oke mas bro, Kang Omen dapat sambaran lagi nih. Yang ke video mah 2 kali strike ya. Padahal hasilnya mah udah lebih berapa men? Udah 4 katanya. 2 yang ke video juga mas bro. Oke, kita lanjut terus. Oh mas bro, coba lihat lubangnya tuh. Spot sawah mas bro. Dari ikan jadi mas bro. Aduh. Oke, kita pindah posisi mas bro biar nyaman lihatnya. Alah. Bentar, kita pindah posisi mas bro. Oke. Nih, ini lubang pemudarannya mas bro tuh sampai meluap gitu tuh. Meluap kayak burung meletus. Dan itu lubangnya tuh. Karunya jeroting. Karunya jeroting disikat wae. Sikat lah. Aduh. Bocas lagi mas bro. Malum. Belut kecil. Dimainin makanya juga. Kejo. Cekak ngomen ge nu kieu mah. Aduh. Kang Ujib ada sambaran lagi mas bro. Oke, kita samperin mas bro. Emang ampuh nih. Alhamdulillah. Strike lagi. Kita panen strike. Belut juga nyampe 30 ekor. Gak ke video semuanya. Aduh, maaf ya. Aduh. Mantap lah. Oke, Kang Jib, salam satu hobi. Mantap. Hobi sederhana, bikin bahagia, mantap. Mas bro, saya dapat sambaran lagi. Mudah-mudahan dapat mas bro. Sikat lah. Bocos mas bro. Kecil kayaknya mas bro. Kita coba lagi. Kita coba lagi mas bro. Wah. Sampai keluar belutnya juga. Lapar kayaknya. Wih, sambar mas bro. Sikat aja mas bro lah. Oke. Bocos mas bro. Sambar lagi mas bro. Ganas-ganas belutnya nih di sini. Sikat aja ya. Sikat. Mudah-mudahan dapat mas bro.
Alhamdulillah dapat juga mas bro. Aduh, ini hasilnya mas bro. Ini hasilnya mas bro. Alhamdulillah ya, gak apa kecil juga, yang penting narik. Oke, salam satu hobi mas bro. Kita cari lubang lagi, mantap. Wih, Kang Mujib dapat sambaran mas bro tuh. Kayaknya gede itu mah tuh. Dan bener-bener. Tuh, Kang Mujib. Ini mah kayaknya gede mas bro. Oke, malak jana mas bro. Belutnya lapar-lapar di rumah mas bro. Asli. Coba lihat Kang Mujib. Babon sawah mas bro. Lumayan kalau buat ukuran di sawah gede gini mah. Nih senjata andalannya nih. Awi koneng. Pokoknya mantul lah. Salam satu hobi. Hobi kita mancing belut. Hobi sederhana bikin bahagia. Ini hasil Kang Mujib nih. Banyak mas bro. Ini hasil saya. Oke, adalah kalau sama punya Kang Omen mah 30 ekor mah ada. Tuh dapat lagi Kang Omen mah. Trek terakhir. Detik-detik mau pulang. Coba kita lihat hasil Kang Omen. Kita sempirin. Ini hasil Kang Omen. Paling banyak dia. Aduh. Oke, ini saya uci panas coba. Salam satu bi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.